Wanita warga emas tidak dapat menahan kesedihan selepas ditipu seorang lelaki yang memberinya wang palsu dalam satu kejadian di Nusa Tenggara Barat Indonesia baru-baru ini. Seorang lelaki, Fitriani Susanti, yang menemui warga emas tersebut, Siti Hawa, 80 tahun, di sebuah persimpangan jalan berkata, wanita itu ditipu individu yang berjanji ingin memberinya sekampit beras. Orang yang menipu nenek ini berjanji hendak memberinya beras sebelum menyuruh dia membonceng motosikal bersamanya. Bagaimanapun, apabila tiba di satu persimpangan jalan, nenek Siti Hawa diturunkan sebelum kesemua wangnya diambil dan digantikan dengan wang palsu, katanya. Fitriani berkata setelah menyedari dirinya ditipu, Siti Hawa lantas menangis teresak-esak di persimpangan jalan berkenaan. Beberapa pengguna jalan raya yang bersimpati dengan nasib nenek ini terus menghulurkan sedikit wang bagi menggantikan duitnya yang ditipu tadi. Nenek ini mempunyai anak lelaki yang sudah berkahwin dan tinggal bersama keluarganya sendiri tidak jauh dari rumah nenek ini. Saya mendoakan semoga nenek ini diberikan kesihatan yang baik dan panjang umur, katanya.